Aku rasa gak perlu ngejelasin siapa aku, tapi selamat datang di Parkour MCPE seperti biasa. Oke, pada kesempatan kali ini akhirnya untuk mengabarkan dua berita yang perlu keberitaan pada kalian. Jadi untuk kalian yang tidak tertarik seperti biasa, kami langsung saja skip untuk timestamp-nya, akan diberikan langsung. Dan untuk kabar pertamanya, terima kasih untuk mcppremium.id. Mungkin kalian tahu di pada beberapa bulan lalu, pada saat aku sempat nge-upload video MCPE Dropper, dia sempat untuk mensponsori videonya untuk giveaway MCPE. Dan pada kesempatan kali ini akhirnya terima kasih sekali lagi untuk mcppremium.id sudah mensponsori video ini. Dan waktu sekarang untuk acara giveaway lagi, giveaway MCP untuk kalian semua. Dan peraturan sangat mudah sekali. Cara-cara giveaway-nya dulu tuh, pertama kalian bisa subscribe channelku, lalu juga untuk nge-follow Instagramku @nakikun00, lalu selanjutnya juga jangan lupa juga untuk cek channel dia dan juga follow Instagramnya mcpepremium.id, link akan ada di deskripsi. Jadi untuk langkah-langkah yang harus kalian follow dan subscribe, lalu juga jangan lupa juga untuk komentar satu kali saja. Jika komentar kalian lebih dari satu, maka tidak akan terpilih. Dan jangan lupa juga untuk mencantumkan teman kalian sudah kalian tag dan kalian share. Dan untuk ketentuan yang kurang jelas, kalian bisa langsung saja cek di deskripsi untuk ketentuannya. Dan pengumuman giveaway ini akan diumumkan pada satu minggu kemudian setelah video ini sudah di-upload. Dan cukup untuk berita pertamanya, terima kasih banyak sekali lagi untuk mcppremium.id untuk mensponsori videonya. Dan waktunya sekarang untuk menuju ke kabar keduanya, yaitu untuk klarifikasi tentang map-map yang ku mainkan. Oke, mungkin sebelumnya aku sempat berjanji kepada kalian bahwa aku akan memainkan semua map yang ada di email itu. Jadi aku tidak mengingkari janjiku, aku akan tetap memainkan map kalian yang sudah kalian kirimkan kepada emailku. Jadi aku akan usahakan untuk memainkan semua map yang ada di emailnya itu. Dan untuk sekarang, untuk mengklarifikasi beberapa map yang tidak kumainkan atau tidak bisa kumainkan, ada beberapa faktor yang tidak bisa kumainkan karena pada saat itu aku sempat membuka mapnya lalu tidak bisa dikubuka karena sempat diberitahu mapnya itu dibuat pada versi terbaru MCP atau semacamnya itu. Jadi aku tidak bisa membuka. Jadi ada beberapa map yang sempat kubuka pada saat beberapa hari lalu itu, tapi tidak bisa dibuka karena katanya itu versinya versi terbaru dan aku membukanya di versi yang paling lama. Jadi aku nggak tahu faktornya di mana. Tapi kalau kalian bisa memberitahuku, kalian bisa saja komentar langsung di bawah. Aku akan senang hati untuk membacanya. Dan kedua, faktor kenapa aku tidak memainkan mapnya, kalian mengirimkan mapnya itu di email utamaku. Jadi aku sudah memberitahu kepada kalian setiap video ataupun setiap apapun itu, aku sudah memberitahu kepada kalian. Jadi jika kalian ingin mengirimkan mapnya, kalian bisa kirim saja langsung ada di deskripsi, yaitu kirim map emailnya 7star7243@gmail.com. Itu adalah email khusus untuk map. Dan ada beberapa di antara kalian yang mengirimkan mapnya itu di email utamaku, yaitu di kinakiku00. Dan itu adalah email bukan untuk map, karena itu email untuk masalah bisnis dan semacamnya itu, semua yang berhubungan dengan private. Jadi bagi di antara kalian yang merasa mengirimkan map di kinakiku00, aku sangat-sangat minta maaf karena aku akan langsung segera menghapusnya dan tidak membaca atau sebagaimanapun itu. Jadi pastikan kalian sudah mengirimkan mapnya di 7star7243@gmail.com sesuai ketentuan yang sudah aku taruh di awal video pertama kali aku mengirimkan map kalian. Dan sesuai pada ketentuannya itu, aku dari sejak lama itu aku memang sudah ingin memainkan map kalian, tapi map itu dropper. Tapi karena kebanyakan di antara kalian, atau bisa aku bilang 90% di antara kalian itu mengirimkan mapnya parkour seperti sekarang ini. Dan baiklah, karena kebanyakan di antara kalian mengirimkannya map parkour, jadi aku akan memberikan prioritas. Jadi salah satu di antara kalian sudah mengirimkan ku map dropper, aku akan langsung segera memainkannya itu dengan segera. Jadi jika di antara kalian, jika kamu baru mengirimkan map droppernya, aku akan langsung memainkannya segera, sesegera mungkin. Jadi bagi kalian tuh pengirim map parkour, jangan bersedih hati karena aku akan tetap memenuhi janjiku, yaitu aku akan tetap memainkan map kiriman kalian, tapi dengan sisi lainnya adalah aku akan memprioritaskan untuk map dropper terlebih dahulu. Jadi aku harap aku bisa menjelaskan ini dengan cukup jelas. Jadi jika kalian masih merasa ini kurang jelas, kalian bisa langsung saja cek di komentar pinku. Aku akan memberikan ketentuan-ketentuan yang jelas. Jadi aku rasa itu akan cukup untuk memberikan klarifikasi pada kali ini. Jadi jika ke depan nanti jika ada suatu hal buruk yang terjadi, aku akan anggap itu sebagai hal yang invalid karena aku sudah memberikan ketentuanku. Jadi aku punya standarisasiku sendiri. Aku harap itu bisa cukup dimengerti untuk seluruh dari semua dari kalian. Dan aku rasa itu cukup saja untuk basa-basi kali ini. Dan aku akan segera langsung mengakhirinya dan waktu langsung menuju ke mapnya.
Dan selamat datang di Map Parkour Penambah IQ. Sudah lulus uji coba ITB dan IPB. Dibuat oleh Noval Fauzan. Subrek channel yang buat Noval Fauzan. Nggak usah subku udah banyak. Oke, dia subnya udah banyak. Ya udah di unsub aja. Peraturan tahu sendiri. The best. Ini adalah salah satu sign yang paling kusuka. Pertama tahu sendiri, nggak usah nge-cheat, jangan curang dan semacamnya itu sebagainya. Kalau cheat jika diperlukan. Map khusus untuk Naki, terima kasih banyak Noval. Sangat kuhargai. Astaga, kenapa gue kasihnya wih? Ada crafting table nggak di sini? Nggak ada crafting table. Oke, berikan aku crafting table. Terima kasih. Aku akan pasang ke sini. Lalu aku akan mengambil semua wheatnya. Waktunya untuk membuat bread yang cukup banyak. Oke. Jadi di sini ada map ini terdiri dari 3 level, yaitu ada easy, normal, dan hard. Oke. Ini seperti halnya aku seperti pernah memainkannya sebelumnya ya. Baiklah. Jadi ini sudah cukup. Baiklah. Langsung menuju ke levelnya kalau begitu. Lewat tangga ini. Oke. Kenapa aku masih bisa gagal di awal baru mau main? Oh ya ampun. Apakah aku harus menggunakan trik seperti ini? Aku nyampe. Oke. Itu terlalu simpel. Baiklah. Sekarang ada apa ini? Gak ada apa-apa. Terus ini pistonnya buat apa? Oke. Aku tidak seharusnya menghancurkannya. Maafkan aku. Tapi baiklah, mari aku loncat aja. Spasi. Yes. Barrier. Baiklah. Kenapa chest ini tidak ada apa-apa? Aku hanya bingung. Oke. Kukira ini akan cukup susah, tapi ternyata hanya begitu. Baiklah. Sekarang normal difficulty. Aku diberikan key di sini. Terus turun. Hanya begitu. Oke. Ini seperti begini. Lalu satu key-nya untuk apa? Oke. Set point sendiri, jangan manja. Point. Kurang sebegitu. Sekarang apa ini? Sign apa ini? Masuk ke air. Jangan kau membodohiku. Aku tahu sign ini mengarahkanku menuju ke void. Aku tidak ingin ke void begitu saja. Ada chest di sini. Baiklah. Ada diamond pickaxe dengan block of redstone. Harus kau pasang dia di sini. Ini kenapa pistonnya mabuk ya? Oke. Akan seperti begitu. Jadi seharusnya sekarang aku sudah bisa menuju ke selanjutnya. Seperti begitu kah? Oke. Oh ya ampun. Sekarang maze barrier. Aku ulas ini. Oke, itu terlalu mudah. Kenapa chest itu tidak ada isinya? Aku cuma bingung. Ada quartz slate, diamond pickaxe dan semacamnya. Harusnya aku pasang pressure plate di sini. Baiklah, aku rasa begitu. Atau aku harus hancurkan kau. Dan sekarang untuk parkour S. Oke. Aku tidak menghancurkannya dengan pickaxe. Mari aku pasang saja dengan quartz slab ini di sini. Dan pasang pressure plate-nya. Dan sekarang harusnya... Apa aku baru saja melihat ada barrier? Ada barrier. Barrier menghalangi di situ. Baiklah. Akhirnya. Sekarang untuk scaffolding. Harus aku lakukan hal ini? Ada bear di sini. Tapi apa yang terjadi ketika aku pasang lakukan ini? Aku tidak seharusnya melakukan itu. Mari aku hancurkan dulu. Aku ambil scaffolding, ambil pasang render di sini, lalu loncat di sini. Lalu apa kegunaan scaffolding ini? Sekarang apa ini? Set point lagi, jangan manja. Baik, lakukan set point sekarang. Pastikan IQ Anda bertambah 2000. Tenang saja, IQ ku sudah bertambah 99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 9
Okay, itu memang cukup terlihat salah karena di situ lava. Tapi itu benar karena itu adalah air. Apa kau bisa mempercayai? Iya, di sini ada barrier. Aku kira aku bisa sedikit kecurangan. Oh, harus aku lakukan ini? Jalan ninja, guys. Tidak terlihat menjanjikan. Aku rasa aku mempercayakan untuk yang salah saja karena right
tidak selalu benar. Right is not always right. Am I right? Mari kepercayakan saja untuk yang ini, karena di sini ada tantangannya. Oh, aku selamat, yeay. Udah selesai bang, sesingkat itu kah? Oke. Hadiah khusus bang Naki. Oh, yang pun TNT, wow. Aku hanya pura menyesal saja, ataupun gak usah. Kenapa ini? Hancur aja mapnya, aku gak baperan. Oke, aku biasanya suka menerima beberapa komentar karena aku dianggap tidak menghargai beberapa pembuat map tertentu karena aku menghancurkan map mereka menggunakan TNT. Tapi aku bersyukur dia memberikanku disclaimer ini karena dia tidak akan keberatan jika aku ingin menghancurkan mapnya menggunakan TNT. Karena jika aku mengirimkan map ini kepada kalian di Google Drive nanti, tentu saja kalian akan menerimakannya map yang masih segar. Jadi tenang saja, semua map yang ada di Gmail di Google Drive itu masih awet sekali. Jadi masih tetap fresh dari awal kalian buka. Dan sekarang mari menuju ke game mode C. Ini sekarang apa gunanya aku punya break banyak ini? Tapi karena aku merasa ragu, aku ingin memastikan semuanya bisa ter-TNT dengan baik. Itu karena kita yang lebih banyak. Dan sekarang waktunya untuk memasang key ini. Putar lagunya. Petasan yang sangat indah. Gak usah TNT yang awet. Oh, itu ngebug. Wow, tidak tersisa. Sekarang petasan di mana-mana. FPS langsung ngurang drastis. Lihat itu TNT yang terbang. Jadi dengan begini, akhirnya aku bisa mencukupkan saja untuk video kali ini. Ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton videoku. Aku harap kalian menikmati videonya. Sebagai tanda kalau kalian menikmati videonya, silahkan berikan like di bawah. Dan untuk ketentuan pengiriman map atau semacamnya itu, kalian bisa baca saja komentar di pin. Di pin komentar di bawah. Dan jika kalian punya komentar, saran, atau sugesti, kalian bisa saja langsung komentar di bawah. Aku akan senang hati untuk membacanya. Dan terima kasih sekali lagi untuk mcpepremium.id untuk mensponsori video ini. Pastikan kalian sudah mengikuti ketentuannya untuk mengikuti giveaway kali ini. Dan aku akan tunggu kalian di 1 minggu kemudian untuk pengumuman giveaway-nya. Dan sekian dulu saja untuk hari ini. Dan seperti biasa, aku akan menunggu kalian untuk menonton videoku yang selanjutnya. Adios amigos.